Halo semuanya, sekarang gue mau ngasih tutorial cara bikin rak buku. Jadi gue punya kayu-kayu bekas ranjang gitu. Jadi ya ini bekas ranjang, ini gue punya. Terus kita barang-barang yang mesti disiapin, palu, gergaji, paku, sama meteran, pulpen. Dan apa lagi ya? Nanti nyusul. Kurang lebih nanti tinggal kita rakit, tinggal paku-paku. Kita bikin atasnya ya. Ini gue pakai kayu bekas tiang. Ini gue udah ukur. Ukuran ini karena memang buat atasnya, jadi ya mesti sama yang bawahnya. Oke, gue kira sama ya. Well, kita sekarang kita rakit. Oke, jadi ceritanya kita mau paku tapi agak sulit, jadi kita bikin strateginya kayak gini. Oke. Thank you.
Oke, sorry cuy, gue udah paku anjir, lupa gue nyalain kamera. Nih, ini dia raknya udah jadi. Oke, secara keindahan itu memang agak sedikit kurang indah mungkin ya. Tapi karena itu buatan gua, dan gua seorang yang memiliki kekurangan penglihatan, mata gua silinder, jadi so I think this well, right? Ini tinggal dipaku doang, dipaku, pakai paku kayak gini. Dan gua rasa ini bisa jadi lebih manfaat, dan gua bakalan naro sisa-sisa buku masih banyak di atas buku-buku gua, dan gua mau simpan di sini biar gua kalau mau baca buku itu gampang. Oke. Thanks for watching and bye-bye.